biar enak. Kan nongol ya. Ya, jadi ini kita akan bahas mengenai gaya Lorraine pada medan magnet. Ya. Langsung saja ininya. Rumusnya langsung saya langsung tulis rumus. Rumusnya. Rumusnya itu yang pertama saya tulis dulu muatan positif. Oke. Berada pada induksi magnetik masuk bidang. Jadi ini muatannya positif. Kemudian ini induksi magnetiknya apa yang disebut? B ya, B-nya itu masuk bidang kertas ya, atau bidang gambar boleh. Kemudian ini ya. Nah, ini berlawanan arah jarum jam. Ini apa ini? Pola lintasan muatan positif. Ini pola lintasan muatan positif. Itu ya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ya. Jadi misalnya ada medan magnetik silang ya. Ini berarti apa kalau silang? Masuk bidang. Ini polanya. Ya, pola medan magnetik masuk bidang. Ya. Kemudian ada sebuah partikel positif. Ini partikel bermuatan positif ditembakkan ke medan magnetik yang masuk bidang ini. Medan magnetik masuk bidang B ya. B itu masuk bidang dengan kecepatan V. Maka partikel ini akan bergerak membentuk lintasan seperti lingkaran, tapi namanya siklotron namanya ya. Seperti lingkaran yang berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi lintasannya berlawanan arah jarum jam. Nah, ini dia partikel positif Q-nya ya. Bergerak dengan kecepatan V yang tetap, yang konstan. V ya, membentuk lintasan yang berlawanan arah jarum jam. Siklotron itu seperti ini lintasannya. Oke. Ke sana ya, terus ke sana. Yang besar jari-jarinya relatif sama ya. Ke sana ya. Kayak solenoida. Terus ke sana. Nanti secara gambar yang relatif baik nanti Bapak tampilkan di sini. Nah, untuk memahami peristiwa ini, kalau misalnya Bapak siapkan medan yang masuk bidang ya, tugas Anda boleh diskusi dengan teman sekelompoknya. Buat kelompok ya, silakan dibuat kelompok, diskusikan nanti presentasi ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, bagaimana kalau tadi kan muatan positif, bagaimana jika muatannya negatif Q yang ditembakkan ke medan magnetik masuk bidang ini dengan kecepatan V? Ini problem set satunya.
Tuh. Kemudian problem set 2-nya. Sekarang kalau medan magnetnya keluar bidang. Nah, bulat ini kan keluar bidang. Oke. Ini medan magnetik keluar bidang. Nah, sekarang muatannya muatan positif Q yang bergerak dengan kecepatan V terhadap induksi magnetik yang keluar bidang. Ini problem set yang kedua. Kemudian untuk problem set yang ketiga, terlalu lama tadi. Nah, ini. Ya, problem set yang ketiga, Pak ganti. Tadi positif ya, negatif Q. Nah, ini bagaimana bentuk lintasan partikel ini ketika berada di medan magnet yang keluar bidang? Silakan dicoba ya.